sini aja. Bang. Ini itu. Sambil nambah berapa? Satu. Dua. Itu bumbu ya? Iya. Itu campur ayam itu. Nanti digoreng dulu, Pak. Iya. Kecil-kecil, jangan terlalu besar. Kurang. Kemana lo? Jadi setelah mentah kan dia masuk terendam ke dalam. Jadi setelah dia masak dia timbul. Biasa itu. Jadi bisa menandai kita kalau mie ini sudah masak. Ini kita harapkan mereka dengan pelatihan kewirausahaan seperti ini dapat hidup layak di masyarakat. Karena sudah dihitung tadi sama instrukturnya. Jika saja dengan biasa-biasa saja bisa untung sampai 250.000 per hari dan membuat mie ini tidak susah, hanya perlu keterampilan 5 hari. Kita berharap dengan keterampilan ini mereka punya bekal untuk hidup layak di masyarakat. Nah, kalau kita dapat pelatihan ini kan kita mungkin ke depannya bisa lebih bagus lagi. Kita juga dapat penghasilan yang lebih banyak karena terakhir untuk kita keluar dari LP ini kan kita nggak punya pendapatan lagi. Jadi mudah-mudahan ke depannya itu kita dapat penghasilan yang lebih. Bagaimana rasanya? Sambil disuap. Aman benar. Aman benar.